tanahnya karet semua. Anggota sektor Ciracas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur membantu melepaskan sandal seorang anak yang tak bisa dilepas pada Sabtu, tanggal 25 Februari tahun 2023, sore. Orang tua anak tersebut menceritakan, saat itu anaknya sedang bermain dengan temannya. Teman anak tersebut iseng menaruh lem Korea berbahan cyanoacrylate ethyl tanpa sepengetahuan korban. Lalu, korban memakai sandal tersebut dan tak lama kemudian ia berteriak karena sandal yang dipakainya menempel dan tak bisa dilepas. Orang tua korban yang mendengar suara teriakannya segera membawa sang anak ke klinik terdekat. Namun, pihak klinik menyarankan agar sang anak ditangani oleh pemadam kebakaran. Kemudian, korban dan orang tuanya segera menuju sektor Ciracas. Sebanyak 3 personel kemudian membantu melepaskan sandal dari kaki korban. Dalam waktu sekitar 30 menit, pemadam kebakaran berhasil melepaskan sandal yang menempel pada kaki korban. Jangan lupa subscribe ya!